Basho Aci Ma Igun semuanya endul pedesnya nampol terus Basho Aci Ma Igun rasa hotnya yang bikin kamu Basho Aci Ma Igun Basho Aci Ma Ayo, udah pada buat belum video kreatif makan bakso Aci Ma Igun? Aku ingetin lagi ya, untuk merayakan 1 juta subscriber aku bakalan kasih giveaway, yaitu 1 unit sepeda motor, 3 buah smartphone, dan voucher Rp500.000. Dan untuk batas waktu pengiriman videonya, aku tambah nih sampai tanggal 20 April 2021. Jadi, ayo tunggu apa lagi? Buat dan kirim videonya sekarang juga. Di saya fashion stylist untuk Aura. Iya, fashion stylist, personal fashion stylist. Fashion stylist, hair stylist. Ini hair stylist. Saya ibu sambung. Iya, ibu sambung. Bapak kandung lagi syuting. Ini suami ini. Ibu kandung, ibu sambung, bapak kandung. Semua questions dari Queen Lovers semua untuk nanti malam abis buka aku jawab sama Kak Ivan di rumah baru. So stay tune sampai akhir video. Okay, now it's my turn. Gimana puasa kalian semua guys? Itu yang di belakang. Gemeser, ini ada Aura, ada di Brownies. Jadi abis pulang karantina, sekarang media visit ke Trans TV karena Trans TV banyak membantu mempromosikan Aura selama di karantina loh. Iya, vote juga aku ya. Iya, vote Brownies juga selalu support kamu juga. Baru ya kan? Juga. Yes.
Eh Kak Ruben malah teriak-teriak deg-degan ceritain lu pas itu. Kita semua mules asam lambung naik. Kita lagi live, aku lagi live di Indosiar. Ya. So kayak kombrek langsung lari. Di Indosiar tuh ada hostnya juga namanya Jirayut. Dia orang itu orang Thailand dan dia suka banget sama Vagen. Iya. Cewek ya, dia suka Vagen ya. Dia suka Vagen ya, Mak? Iya. Tapi hari ini vlognya aku dibaca. Oke, boleh. Oke. Oke. So hari ini bakal full day sama Aura Karisma. Third runner up Miss Grand International. Oh. 2020 ya, karena kan tahun kemarin kan tidak ada pemilihan. Jadi diadakannya tahun ini. Oke. Langsung saja kita panggil ini siapa sih yang bikin usaha hebat ini? Pasti ada orang di belakangnya. Pastinya, Oma. Gak akan sesuatu terjadi secara tiba-tiba, Oma. Iya. Boleh di brief karena dia ngasih kue. Kita panggil langsung ini ya. Aura Karisma. Sekarang Aura akan melakukan media visit ke insert
ya ke tempat yang kedua, akan ketemu juga sama teman-teman dari Trans TV. Aura ganti baju dulu, aku harus pergi ke MNC TV. Aku tadi bilang kita apa? Mau jawabin pertanyaan dari Yes, of course. Jadi tonight kita mau bikin Q&A. Jadi Bunda Latinas juga udah ngirimin beberapa pertanyaannya, so everybody's curious. Jadi nanti kita akan lihat sekalian buka puasa rame-rame ya. Okay, see you there. Puasa kita lanjut ke Insert Today. Hai, jadi aku udah ready di Insert Live today. Ini adalah second place for me to do media tour. Dan fashion stylist lagi repotnya, Shay. Okay. Stay tuned, jangan lewatin ya. Kelihatan nender banget. Gimana ngomong? Iya, dia asing tau guys. Gimana ngomong? Aku lagi gak pake heelsnya. Queen nya kalah queen. Aduh kalah, dia pasang queen dari segala queen. Manja kaki. Apalagi kan take over vlognya Ivan Gunawan sepeduk berbagai bintang. Sekarang mukanya ke semua. Tapi nanti sore aku bakal ketemu Bella Priyasa. Hari ini Bella di mana? Hari ini Bella ada casting. Terus habis itu kita bakal ketemu di rumah barunya Kak Ivan. Dan last night kita ngobrol sampai jam 12 malam. Terus tidur bentar bangun sahur. Terus Bella ikut sahur, guys. Toleransi tingkat tinggi dong. Keren. Kansa nanongna. Itu slang language-nya. Kansa nanongna. Aku mau ya fotonya ya. Iya, oke. Oh ini vlog. Hai kebesar, aku lagi sama Kak Jasmine. Halo, gue lagi sama Miss Grand International, third runner up in the world. Thank you for today. Thank you ya for coming ya. Sehat-sehat, carinya lancar terus. Tapi yang pasti tetap sehat. Salam keluarga ya. Salam sama Kak Ivan Gunawan juga. Bunda, bundaku, papaku, sama ayah, ayah Dardo. Ayah Dardo yang nemenin dia tadi mau gue sebutin Dardo, Srekar. Dardo dipakai sama dia lama sebulan. Ayah, terima kasih sudah mengizinkan. Gue bangga. Jadi kayaknya ada pertolongan gue juga di sana, padahal cuma manajer gue doang yang pergi. Jadi gini, panjang banget prosesnya, terutama di bagian transisi karena aku ini seorang model. Tiap harinya harus menjawab 50 sampai 100 pertanyaan untuk
menjawab satu pertanyaan di malam final. Dan alhamdulillah di top 5 sebagai third runner up Miss Grand International adalah sebuah perjuangan yang didapatkan dengan susah payah, dengan keringat dan juga struggle yang sangat banyak. Terima kasih. Jadi hari ini kita udah selesai media tour dan besok juga bakal ada media tour. Hari ini kita ke Brownies, Insert dan juga CNBC. So thank you so much buat ngikutin aku, tapi kita belum selesai karena mau ada Q&A dan buka bersama bareng Maina Shadata di rumah barunya. So ikutin terus ke Master. Bye. Hey Aura Karisma. Hai, apa kabar? Kangen banget loh aku. Oh my god. Selama di karantina itu aku ngelihat benar-benar aku tuh selalu percaya kayak magical happens gitu. Jadi kayak aku tuh sempet banget minta kalian untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Aura Karisma. Saya memilih Bunda Latinas untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk Aura. Okay. Laura tadi juga sempat nanya ya. Nih. Udah ada belum? Banyak tuh. Siapa sih Miss Grand Indonesia 2021? Pasti secret. Apa sih yang Aura rasain dari pas pertama kali Aura landing sampai Bangkok gitu? Apa yang Aura sampaikan pada diri Aura pada waktu itu? Jika Aura dapat pergi ke masa lalu dan dapat bertemu dengan salah satu tokoh dunia, siapa dia dan apa yang ingin Aura bicarakan dengannya? I would like to meet Lady Diana. Me too. I really adore her. Gila kalau bisa ketemu Lady Diana, kayaknya gue bisa aku gila deh. Banget. Kamu sama teman-teman di sana itu sebenarnya kondisinya seperti apa? Apakah sama seperti apa yang terjadi di sosial media pada perang-perang komen atau gimana? Nggak, serius. Enggak. Beneran? I mean serius like serius jawabnya. From deepest of your heart. From deepest of my heart. What happened di national costume? Tell me. Nah, itu emosional banget buat aku.